Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk semuanya. Ada kabar gembira untuk para peternak lele di Indonesia, khususnya di Kota Pati. Tepat hari ini tanggal 25 bulan 1 Januari 2022 di toko Sinar Mulia ini pakannya kok full. Ini ada apa ya, semua pakannya full penuh. Mari kita tanya-tanya review harga terbaru dari toko pakan Sinar Mulia. Kita naik ke atas. Ini ternyata pakannya full dari bawah sampai atas, ini full semuanya, di gudang full, di toko full. Ini ternyata ada kabar gembira karena hari ini ada kenaikan pakan, semuanya ikut naik kecuali Primavit yang belum naik sendiri ya teman-teman. Kita review harga terbaru untuk pakan di toko Sinar Mulia ini. Kita review harga terbarunya untuk pakan lele dulu ya teman-teman. Untuk pakan lele di sini ada merek dari Samsung. Samsung terdiri dari Galaxy Super, ada Smart, ada OK, dan ada Aktif. Kita review harga terbaru dari Galaxy Super dulu ya teman-teman. Untuk produk dari Samsung, Galaxy Supernya kini menaiki mengalami kenaikan rata-rata Rp6.000 per satu karungnya 30 kilo. Kita review harga terbaru tanggal 25 bulan 1 Januari 2022. Harga dari Samsung dulu ya teman-teman. Untuk harga Samsung Galaxy Note 1 harganya kemarin itu 339. Ini hari naik 6.000, jadi harganya 345.000. Itu untuk Galaxy Super yang nomor 1. Untuk Galaxy Super yang main 2 nya juga mengalami kenaikan sama, Rp6.000 per karungnya. Kemarin harganya 324, sekarang jadi Rp330.000. Untuk Samsung Galaxy Main 3 nya kemarin harganya 321, sekarang per tanggal 25 ini naik Rp6.000 jadi Rp327.000. Itu yang produk dari Samsung teman-teman. Kemudian yang untuk produk dari Profit, untuk produk dari Profit itu meliputi 781 Main 2, 781 Main 3, dan 781 Main 3. Ini profit dari Sidoarjo Jawa Timur, beda dengan profit yang dari Karawang teman-teman. Harganya lebih mahal yang Sidoarjo. Untuk harga profit Sidoarjo ini mengalami kenaikan rata-rata Rp3.000 per kalungnya. Untuk harga terbaru yang kemarin itu harganya 300 untuk profit 781 main satunya. Kemarin harganya itu 357. Hari ini per 25 Januari 2022 mengalami kenaikan Rp3.000. Dan sekarang harganya menjadi Rp360.000. Itu yang dari profit ya teman-teman. Sekarang yang dari profit main 2 nya 781 main 2, produksi dari Sidoarjo. Kemarin harganya itu 341, mengalami kenaikan, hari ini naik Rp3.000, jadi sekarang harganya, harga terbaru Rp344.000. Untuk 781 main 3 nya kemarin harganya itu 335, sekarang mengalami kenaikan Rp3.000 menjadi Rp338.000. Untuk 782 ini setara dengan main 4. Kemarin harganya itu 319, karena ini mengalami kenaikan Rp3.000, maka jadi harganya hari ini per tanggal 25 bulan 1 Januari 2022, jadi harga terbaru 782 sekarang menjadi Rp328.000. Untuk Haida di sini stoknya full karena Haida mengalami kenaikan, nggak tahu kenapa ini kok jadi full stoknya. Sekarang harga Haida untuk main satunya
Kemarin harganya itu 172. Untuk harga min 1 Haida ini mengalami kenaikan 4.000 karena Haida min 1 itu hanya 10 kilo, jadi naiknya cuma 4.000. Untuk yang harga Haida min 2 min 3 itu per karungnya 30 kilo, naiknya Rp6.000. Untuk Haida min 1 kemarin harganya itu 172, kini mengalami kenaikan 4.000 jadi Rp176.000. Untuk Haida min 1 harganya mengalami kenaikan karena cuma 10 kilo rupiah. Cuma 10 kilo persaknya, per karungnya cuma 10 kilo. Untuk Haida min 2 nya ini di sini 30 kilo naik 6.000. Jadi kemarin harganya itu 328, sekarang naik 6.000 jadi 334.000 yang untuk min 2 nya. Untuk min 3 nya naik 6.000 juga, kemarin itu 325, sekarang naik 6.000 jadi 331 teman-teman. Yang ini masih bertahan, belum naik sama sekali itu ini Primavit. Primavit ini belum naik, harganya masih lama. Dan untuk pakan lele naik semua 6.000 rata-rata. Dan ini kita review dari Samsung yang untuk pakan nila. Pakan nila itu ada smart, ada OV, dan ada aktif. Untuk smart main 2 kemarin itu harganya 272, sekarang naik jadi 278. Untuk smart min 2 naiknya Rp6.000. Untuk smart min 3 nya kemarin harganya 269, naik 6.000 jadi 272.000. Untuk OK di toko Sonar Purwia ini, OK meliputi ada dua macam, OK min 2 dan OK min 3. Oke, itu dengan protein standar ya teman-teman, di atas aktif, di bawah smart. Untuk smart proteinnya 27, untuk aktif 15, dan untuk oke proteinnya 24. Ini untuk aktif min 2, pakan gandeng, pakan nila, protein rendah, yang paling murah di toko Sinar Mulia ini. Untuk aktif nomor 2 ini mengalami kenaikan 6.000 juga. Untuk aktif min 2 kemarin harganya itu Rp192.000 per tanggal 25 Januari 2022 ini naik Rp6.000. Jadi sekarang harga aktif di toko Sinar Mulia ini harganya menjadi Rp198.000. Itu untuk aktif yang min 2. Sedangkan untuk aktif yang min 2, min 3, min 4, min 5 itu harganya sama, mengalami kenaikan 6.000 juga. Kemarin itu harganya 189, sekarang naik 6.000, jadi harga aktif ukuran min 3, min 4, min 5 jadi Rp195.000. Itu harga terbaru semuanya teman-teman, harga update terbaru tanggal 25 Januari bulan 1 2022 di toko Sinar Mulia Pati, Jalan Pati Gabus, KM1, Desa Mustoko Harjo, Pati, Jawa Tengah, Indonesia Raya. Salam sejahtera, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh untuk peternak lele semuanya. Semoga tambah sukses dengan adanya kenaikan ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.